PBB disebut tak dapat memberikan bantuan yang layak kepada warga Palestina di Gaza Utara. Hal itu dikatakan oleh juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stepan Dujarric, dalam sebuah pernyataan. Ia mengatakan bahwa sejumlah staf memang tetap tinggal di wilayah itu, namun akses yang diberikan tak sesuai dengan keinginan mereka. Sekali lagi, Stepan menegaskan bahwa PBB akan menyambut baik bantuan apapun dari negara manapun. Sebagai informasi, ketegangan kembali berkobar di Timur Tengah mulai tanggal 7 Oktober lalu, ketika militan dari kelompok radikal Palestina Hamas yang berbasis di jalur Gaza melancarkan serangan mendadak di wilayah Israel dari Gaza. Hamas menggambarkan serangannya sebagai respons terhadap tindakan agresif otoritas Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Temple Mount di Kota Tua Yerusalem. Kemudian Israel membalas dengan mengumumkan blokade total terhadap jalur Gaza. Mereka telah melancarkan serangan udara di Gaza serta beberapa distrik di Lebanon dan Suriah. Namun hingga kini bentrokan juga terjadi di tepi barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.